What's up guys, what's up, what's up, what's up guys. Balik lagi dengan gue, Eri Kunciara. Kali ini gue mau review masakan, makanan khas dari Makassar pastinya. Gue mau hunting di sekitaran Denpasar. Dimana aja sih sebenarnya ada masakan atau makanan khas dari Makassar. Oke, yuk ikutin gue kemanapun gue pergi. Bye. Guys, gue sudah sampai di lokasi masakan atau makanan khas Makassar. Ya, di belakang gua itu ada mie goreng Makassar. Itu adalah masakan atau makanan khas banget dari Makassar, kayak semacam mie titi segala macam begitu. Jadi mie-nya kering terus disiram. Ikutin aja deh. Seperti apa contoh masakan atau makanan Makassar. Sudah ada menu makanan, banyak sekali menu makanan khas dari Makassar guys. Ada mie goreng Makassar, ada mie pangsit gaul, ada bihun goreng Hokian, ada capcay, ada sup kondro. Pasti pada tahu dong sup kondro itu kayak gimana. Terus kemudian ada pisang hijau, ada es campur, es kacang merah, wah banyak banget lah pokoknya. Varian harganya juga terjangkau banget, tempatnya adalah mie goreng Makassar. Adanya di Jalan Teku Umar, dekat Babi Guling Chandra. Oke, ayang mau pesan apa? Hah? Mie titi. Nah, mie titi itu apa? Mie goreng siram, mie goreng Makassar, mie goreng crispy noodle ini ya. Oke, itu mie goreng Makassar. Adanya ayam, bakso, ikan gorengan seperti itu. Terus harganya 35.000. Terus mau minum apa? Hah? Es kacang merah. Oke deh. Karena memang yang paling khas adalah memang kayak mie goreng Makassar atau mie titi. Gue juga bakalan mau pesen mie goreng Makassar. Terus juga sayur hijau dipotong-potong juga, dan pastinya ada mie khasnya dari Makassar. Nggak sabar banget gue pengen nyoba.
Streetnya enak banget. Nah nih. Oke guys. Sekali lagi, ini lokasinya di Jalan Teku Umar dan Pasar Bali. Depan Babi Guling Chandra. Namanya Warung Mie Goreng Makassar. Kalian kalau misalnya mau pesan di GoFood juga ada. Ya, di GoFood juga ada. Mohon makan. Wow, wow, hatiku gembira. Makanan lama banget guys, gua gak nemu makanan ini. Kurang lebih 2008 terakhir gua makan mie titi. Orang-orang sih sebenarnya bilangnya tuh ini mie titi. Padahal mie titi itu adalah nama orang gitu loh. Sebenarnya ini nama khasnya mie Makassar itu adalah ya mie kering Makassar. Masalahnya kalau di Makassarnya sendiri mie titi, mie anto itu mie sama semua, tapi ownernya yang beda. Yang satunya punya ya Pak Anto, yang satunya juga punya Ibu Titi. Begitu ceritanya. Gimana ya? Mantap bener ya kan? Wow. Istri gua doang demen banget guys. Guys, sorry banget. Aduh, ini sangat memalukan sekali. Ya, namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Tadi gue nggak sama sekali nggak punya rencana untuk nge-review makanan sampai keluar. Tapi terjadi kesalahan yang sangat fatal sekali. Baterai clip-on gue mati dan habis, guys. Oke, nggak masalah. Yang penting overall, ya, warung masakan Makassar itu mie goreng Makassar tadi itu overall enak banget, serius enak banget. Terus kemudian pada bagian gua nyoba esnya, itu esnya sebenarnya wow banget, enak banget. Jadi itu tempat makan atau warung makan masakan atau makanan khas Makassar, recommended banget. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Sampai ketemu di video Eri Kuncara selanjutnya, masih tetap di review makanan Nusantara. Salam makan!